Yazid mau pergi naik mobil besar. Mana? Itu. Mana? Nah. Wow. Opening yang mengagetkan dan dibuka sama suara Yazid. Mau kemana kita? Ayo ikutin kita. Yazid tadi pakai high guess, Pak. Full service air minum, permen dan lain-lain kalau teman-teman sewa high-end sama bapaknya Yazid nih. Bapak di belakang. Iya. Tapi bohong guys, kita nggak naik mobil itu guys. Udah ada apa? Singkat cerita, kita udah di Prabu Muli, tempat ayu ipar aku. Dia maksa banget mampir karena dia udah nyediain makanan. Pokoknya kita tuh kalau misalnya mau mudik, wajib banget mampir ke Prabu Muli, tempat ayu ipar aku. Pasti banyak banget makanan. Lanjut perjalanan, sebenarnya kita mau ke Tanjung Enim karena mau mengenang 40 hari sepupu aku yang baru meninggal, dan di sana aku tuh nggak ngerekam dan tiba-tiba kita tuh pulang aja. Nah, ini keesokan harinya kita tuh sebelum pulang sempetin mampir ke Museum Batubara PT Bukit Asam yang lokasinya tuh nggak jauh dari rumah saudara aku. Nah, ini aku mau beli tiket dulu buat kita orang berapa ya kemarin? Orang 6 kalau nggak salah. Ya, deng, kita tuh orang 6 kemarin. BTW Yazid udah bayar ya, guys, karena dia udah 3 tahun. Nih, kita langsung masuk aja karena ini tuh panas banget, guys. Jangan lupa sebelum masuk, ucapin salam dulu. Assalamualaikum. Masuk, Zid. Wow. BTW tadi harga tiketnya itu harga masuknya sebenarnya 20.000, terus kalau kita mau naik kereta itu nambah 5.000 dan naik perahu itu 5.000. Tapi di hari kita datang ini mereka masih ada promo guys, yang harusnya bayar 30.000 jadinya cuman 25.000 aja. Tapi kita tetap enggak naik perahu guys karena itu tuh panas banget, aku enggak tahan, enggak kuat pokoknya. Dan terus juga mau balik ke Palembang biar gak kemalaman juga di jalan. Om, aku udah gak awas matanya kalau udah kemalaman. Dan ini suasana di dalamnya guys. Dan Yazid tuh lagi dikasih tahu sama om aku tuh, ini batubara loh Zid, ini panas, padahal enggak. Dan begonya aku juga pegang, sayangnya aja gak kerekam. Dan ini ada salah satu spot yang seru banget. Ini adalah games nyusun-nyusun puzzle gitu. Terus nanti ada keterangannya tuh, itu gambar apa yang kita susun. Dan kalau teman-teman tahu ini tuh susah banget gesernya. Apa akunya yang gak bisa atau gimana. Terus juga ditambah lagi Yazid mau main juga kan, jadi agak susah. Kalau video ini suaranya dinyalain tuh adik aku tuh udah berisik banget. Ah gitu aja gak bisa gini-gini. Pokoknya nih udah selesai, yeay. Ini ada keterangannya gitu nih. Terus guys, lagi ngikutin Yazid, tiba-tiba aku tuh fokus sama satu tulisan wahana kereta dan panahnya tuh ke dinding. Kita mau naik kereta, katanya di situ. Dari AC dong guys. Lihatlah. Ale, iya nih. Nih. Dari wahana sini. Wahana kereta. Nembus AC. Nah ini tuh aku kayak ala-ala ngasih tau ya, gini loh Zid, kayak gitu deh yang jelasin itu ada gambar apa, kayak gitu deh. Nah dilanjutin, terus om aku juga nih ngasih tau ke Yazid bahwa dia tuh mau nunjukin ada bukit jempol apa bukit telunjuk sih namanya. Nah itu ada di kampung halamannya Yai aku. Nah lanjut kita tuh ke atas sini. Ini jalan menuju ke keretanya. Nanti kita naik kereta tuh dari sini. Nah ini pokoknya ini banyak banget pokoknya yang tentang tambang deh gitu. Nih ada alat-alat kayak gini pokoknya. Ya udah sekarang waktunya kita mau naik kereta. Kita turun lagi loh. Ya. Batu bara dari
iya. Setelah turun dari kereta, kita cari oleh-oleh dulu nih guys. Baju Yazid sama pin gini mau ngasih bapaknya juga. Kita pulang. Nggak sempet guys, mau keliling-keliling. Panas banget, sumpah itu panas banget. Tuh. Itu bagus banget tuh gak sih pemandangannya di sini, tapi itu panas banget. Ah. Oh, ternyata di sini tuh juga ada jual makanan gitu, guys. Jadi kalau kalian lapar, ya udah langsung ke sini aja. Ada menuju jalan ke pintu keluarnya. Dan ini kita udah siap-siap kembali ke mobil lagi dan mau pulang ke Palembang. Yaudah, bye-bye Tanjung Enim, sampai bertemu lagi.